Halo Agarancita, balik lagi sama gue Iqbal Biasa di Gamer Sejati. Hari ini gue bakalan ngebahas game terbaru yang bakal keluar hari ini. So jangan kemana-mana, tetap di sini. Soalnya sebentar lagi bakalan ada 7 Things About J-Star Victory VS Bliss. Oke, masuk fakta pertama. J-Star Victory VS Bliss adalah game fighting yang dibuat untuk merayakan ulang tahun Shonen Jump yang ke-45. Fakta kedua, J-Star Victory VS Bliss memiliki fitur online dan offline di mana gamer bisa mainkan J-Adventure secara lokal co-op. Yang ketiga, jenis serangan-serangan di game ini bervariasi, mulai dari serangan ringan, berat, dan spesial. Yang keempat, J-Star Victory VS Plus ini terdiri dari banyak karakter, seperti karakter-karakter dari Dragon Ball Z, One Piece, Naruto Shippuden, dan lain-lain. Total lebih dari 50 karakter. Fakta kelima, fitur terbaru dari VS Plus ini adalah Arcade Mode, yaitu eksklusif untuk gamer di luar Jepang. Fakta keenam, VS Plus di PS4 ada peningkatan kualitas grafik, namun untuk tekstur dan frame rate tetap sama dengan PS3. Dan fakta ketujuh yang terakhir, J-Star Victory VS Plus akhirnya dirilis untuk PS Vita, PS3, PS4 mulai hari ini. So, buat kalian gamers yang suka banget sama anime, terutama karakter-karakter yang ada di J-Star Victory VS Plus ini, buruan beli gamenya. Ya, segitu aja untuk hari ini. Kalau suka sama video ini, tolong di-like. Kalau nggak suka, dislike. Kalau ada pertanyaan, saran, kritik, silahkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe. Salam, gamers sejati.